Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin, enggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Panji Gumilang itu orang bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Udah tahu orang bodoh begitu, ada yang bela lagi si ngabalin goblok itu. Itu ngabalin goblok itu. Mana kesesatannya? Ini bodoh, mata kau di mana? Hah? Periksa kau punya mata, bodoh. Tidak usah banyak menuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang, dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui, kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah. Tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Iya. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina, boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah? Sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini. Yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja. Nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim. Nenek moyangmu semua itu. Bilang. Udah jelas sesat begitu, kau bilang nggak sesat. Ya. Ajak debat lagi dia sama saya. Ya nanti kita melalui ini ya, kita hubungi. Kalau waktu itu kan debatnya hanya lewat telepon. Coba debat langsung begini sama saya. Ya, nggak siapapun yang nggak terima dengan pernyataan saya. Saya siap debat. Mau dosen-dosen UIN itu, dosen-dosen UIN yang bela dia. Ayo debat sama saya. Mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati. Menuduh orang kesana kemari. Menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan bergaya begini? Gitu ya, jadi selesaikan saja itu. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun. Institusi pemerintah manapun yang mau coba-coba mengkedorkan MUI, saya bakal lawan, saya bakal hadapi. Saya dukung MUI 1000%, bongkar kesesatan maju dia. Ibu nggak usah khawatir, jangan takut. Ada Bahar bin Smith dan ada jutaan saya pinjam murid yang siap membela MUI dan jutaan umat muslim lain. Oh, jutaan umat muslim lain. Karena dalam hal ini semua satu suara. Satu suara. NU satu suara, Muhammadiyah satu suara, bahkan yang non muslim satu suara. Desak Panji biar masuk. Ada yang non muslim. Ada. Banyak di Manado tempat saya sana.